Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video lanjutan, yaitu konser keduanya daripada Amir guys ya. Udah penasaran nih guys. Ah, pasti seru banget, pasti bikin merinding, pasti bikin meneteskan air mata atau gimana ini? Karena yang diminta adalah lagu-lagu yang lebih-lebih untuk meneteskan air mata gitu kan. Tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Dua agak. Kita ni yang kata macam, oh ni memang comel dia. Lagu yang memang juri-juri minggu lepas yang suggestkan bersama dengan coach dia, Putra Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, timlah persembahan. Amin. Amin. Oh. Okey, Amir berasal dari mana? Kampung Renat. Kampung Renat. Negeri? Perak. Amir ada berapa adik? Berapa adik? Saya ada dua adik. So, Amir nak anak nombor tiga? Amir paling suka lagu apa? Lemak manis. Lemak manis? Saksikan persembahan kami. Selepas ini. Yes. Tidak dengan Amin. Oh, kalau anda semua nak tahu, nangislah. Mak Amin tak
the chosen one. Okay, Amir berdiri, koranglah berdiri sebelah Amir. Dengar komen. Dua orang dah menitiskan air mata tengok persembahan. Oh ibu yang Amir tujukan untuk koranglah. Dia dengarkan Jacqueline Victor. Okay, adik, saya macam ni ya. Saya, I'm also a mother kan. Kita faham. Kita mak-mak ni, kita emosi, kita lebih lain ya. Saya tengok Amir masih menyanyi tadi memang in the mood, you know exactly apa yang Amir tengah nyanyikan untuk Amir beli rasa. Aduh, rapak kita. Dapat Amir. Macam mana Dapat Amir? Jiwa kata, tuan-tuan dan puan, terbuka ni sebuah hadiah daripada Tuhan. Bukan kata yang lain-lain kita. Wah. Tapi ini satu keunikan dalam ceritaan hidup dia, kisah dia. Susah duka, susah senang dia. Jadi teruskan Amir, buat elok-elok. Supaya menjadi kebanggaan negara. InsyaAllah. Dengar tu Dato' Awi cakap tu. Sebenarnya Amir kena tahu yang Amir ada peluang yang besar. Yeah. Apa bakat yang ada pada Amir ni semua adalah daripada Allah SWT. Jadi Amir kena guna sepenuh-penuhnya dan sebaik mungkin. Boleh Amir? Boleh. Ada selesai videonya dan di penampilan kedua Amir ini membawakan lagu yang lumayan-lumayan ini ya, menyayat hati mak-mak gitu kan. Saya sampai berkaca-kaca tadi guys ya, hampir meneteskan air mata tapi nggak keluar karena tadi juga disebutkan bahwasannya jiwa mak-mak dan bapak-bapak tuh beda memang ya kan. Kalau mak-mak tuh mudah tersentuh dan mudah menangis, itulah mak-mak ya. Dan kita akan baca komentar di sini. Adik Ami ini ada perasaan merendah diri di antara yang lain sebab latar belakang dia sangat jauh berbeza banding dengan anak-anak di bandar. Dia tak terdedah dengan kemudahan-kemudahan yang orang lain rasai. Betul sih guys ya. Dia ada bakat tapi dia kurang dari segi pendedahan sebab dia duduk di dekat pedalaman ya. Pendedahan sangat terhad, betul ya, dibantu dari kalangan guru-guru yang sangat baik dan prihatin dengan Ami ya kan. Kaum orang asal ramai yang ini guys ya. Orang-orang dalam macam tu kan, Melayu asli atau apa eh saya cakap eh, orang asli mungkin macam tu eh, saya tak tahu juga. Tapi di sini ada komen, kaum orang asal ramai berbakat dalam bernyanyi dan bermain alat musik. Sebahagian dari budaya harian mereka, dalam sukan mereka juga hebat. Cuma tidak ada kesinambungan atau diketengahkan. Betul lah, memang begitu. Macam final, you are the best, just one, okay. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepadanya. Salam dari Oa Pahang. Terima kasih. Ketengahkan bekal anak orang asli. Kan orang asli ya. Betul, 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 betul. Amir adalah mempunyai bakat tersendiri, terbaiklah kan, terbaik. Nah, orang-orang seperti ini nih kita perlu filter lagi guys. Saya cari lagi mana yang berbakat sebab mereka terhak ya. Bisa dikatakan itu kayak terbatas gitu kalau kita istilahnya melihat fasilitas yang ada, ya alat-alat musik dan lain sebagainya. Karena di sana juga tidak seperti di bandar, semuanya ada dan mudah seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. So, gimana komentar teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Selanjutnya kita akan reaksi video konser ketiga daripada Amir ini. Jangan kemana-mana, subscribe dulu biar dapat notifikasi di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.